Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Indah di Inspirasi for Good. Oke. Aduh, capek. Teman-teman, video kali ini saya mau masak kesukaan suami saya. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Pantengin terus buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendukung perkembangan channel YouTube ini. Yuk. Ya, jadi saya mau buat masakan nasi telur. Jadi bahan-bahan yang saya pakai buat masak nasi telur ini itu ini ada yang namanya sambal bawang, tang botol, terus ini ada minyak zaitun, kemudian ada kecap asin. Ada ini garlic atau bawang putih bubuk, ada minyak goreng, garam, kemudian ini ada lada putih, kecap manis. Nah, kalau untuk bahan utamanya itu ada telur ayam ras sama nasi putih. Sebagai pelengkapnya saya pakai kornet daging. Kalau saya pakai kornet daging, bisa juga kalau teman-teman mau pakai daging ayam atau sosis-sosis gitu juga bisa. Oke. Pertama-tama ambil goreng. Suami saya ini gak suka nasi goreng yang berminyak, jadi biasanya saya pakai minyak itu paling banyak 3 sendok. Ini porsinya kita berdua nih kalau di kos ya. Setelah itu kita masukin nasinya. Satu sendok makan kecap asin, terus
Kalau kecap manisnya 2 sendok makan. Sambal 1 sendok aja karena dia takut pedas. Kemudian lada. Lada secukupnya aja ya. Terus ada jeruk, bawang putih. Ini garam, sedikit aja. Nah, kalau udah mau matang kayak gini, kita tambahin sedikit minyak zaitun. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal. Enak nggak, Kak? Asik.